teman-teman langsung saja kita ganti Teslanya. Ini kodenya 28281 KPH 900. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki starternya tidak mau kembali. Ini kalau saya curigai sih perselahnya putus di dalam sini. Langsung saja kita bongkar. Teman-teman, sepertinya benar sekali bahwa pernya putus. Nah, ini pernya, namanya per selah. Nah, ini tidak bisa diperbaiki, harus diganti. Kemungkinan patahannya ada di dalam sini. Alah, benar sekali teman-teman, ini patahannya. Nah, teman-teman, langsung saja kita ganti perselahnya. Ini kodenya 28281 KPH 900. Oke teman-teman, cara pemasangannya ini masuk ke dalam bearing. Ke dalam bearing sini. Kita oleskan saja cerbi, gemu atau grease, apapun namanya, di daerah-daerah teman-teman sekalian. Kemudian pemasangan ini kita perhatikan di titik ini, di pada ini ada terdapat titik. Nah, itu titik yang bawah itu disejajarkan dengan garis ini. Selanjutnya pemasangan ini, bearing segitiga ini, namun ada pernya itu di posisi ini. Kita bantu saja pakai grease cerbi.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.